Ipin tubuh rambut ganteng karena sudah besar. Upin kaget. Oh, Ipin tubuh rambut, katanya cuy. Pada suatu hari, Upin sedang mempersiapkan makanan untuk adiknya. Oke. Sebelum pergi ke kebun Nato. Wah, kita kan pergi ke kebun Nato nih ceritanya cuy. Untuk memanen pisang. Loh, pisangnya mana? Itu lagian kelapa ya cuy. Sedangkan Ipin sedang tidur di ruang tamu. Ah, sudah selesai. Ah, aku bisa masak ternyata. Sekarang aku tinggal bangunkan adikku. Soalnya Nato sedang pergi keluar kota. Yo, gitu ya cuy. Jadi yang memanen pisang-pisangnya adalah aku deh. Dan mengecek apakah kebun Nato baik-baik saja. Biasanya ada monyet. Akan kubangunkan dia segera deh, Ipin. Oke ya, kita akan bangunkan Ipin ya cuy. Ipin katanya lagi tidur cuy. Kita akan bersiap-siap ke kebun Nato. Nato katanya lagi ini cuy, lagi keluar ya, lagi bertadika mesra ya cuy, lagi berwisata ya. Ipin, bangun Ipin. Cepat bangun. Kita akan pergi ke kebun Nato. Ini kenapa lagi wajahmu ditutupi tas? Ya cuy, hilangkan tas. Tas, wah, menghilang dan wah, tasnya, wow. Wah, kau tumbuh rambut. Ada apa nih, Kak? Kenapa teriak? Kau tumbuh rambut, Ipin. Wah. Apa tumbuh rambut? Jadi berhasil. Kamu menggunakan apa, Ipin? Kenapa bisa tumbuh selebat itu? Aku meminta rambut ke Ultraman King, Kak, tadi malam. Dan ternyata dikabulkan. Keren. Sekarang adikku punya rambut. Ya udah, ayo ke kebun Nato. Baiklah, Kak. Pergi ke kebun Nato. Eh, cuy, kita pergi ke kebun Nato, cuy. Pergi ke kebun Nato. Pergi ke kebun Nato. Halo, Ultraman Giga Jahat. Giga Jahat, cuy. Naik ATV, cuy. Ayo, adikku. Ipin, ayo, Ipin. Aduh, mentang-mentang udah punya rambut baru, kamu gak mau ikut ya? Ayo. Udah, Kak. Berangkat dulu aja. Oh, gitu. Oke, bilang dong dari tadi. Emang kamu punya kekuatan baru juga? Adalah. Baiklah ya, dadah Ipin. Nanti kamu nyusul ya. Baik, Kakak. Ipin katanya mau nyusul cuy. Baiklah ya, kalau dia maunya begitu ya udah cuy, gak usah dipaksa ya cuy. Baik, turun. Mana cuy? Mana cuy tempatnya? Teleporter. Oh, ini tempatnya cuy. Baiklah, kita mau manen langsung cuy. Pohon pisang itu sedang dimakan beruang. Beruang? Lari. Jangan lari ya, Kak. Aku ada di sini. Jangan takut. Aku bisa mengalahkan dia. Wah, si Ipin bisa mengalahkan beruang katanya cuy. Wah, hebat juga kamu ya. Coba, aku ingin lihat. Kau juga ikut bertarung, kau Pin. Aku akan memberimu sesuatu. Hah? Emang aku bisa? Dua pedang api, keluarlah. Wow, pedang api. Kalahkan beruang. Ayo cuy, kita kalahkan beruang cuy. Rasakan itu beruang, ha? Kalahkan kamu. Satu, dua, tiga. Oh, mau kemana kamu beruang? Ini kamu beruang. Aduh, sorry Upin. Oh, satu, dua, tiga. Oh, hajar terus cuy beruangnya cuy. Wah, mau kemana kamu? Oh, tidak bisa bergerak ya. Aduh cuy, kasihan cuy beruangnya cuy. Kita langsung kalahkan aja cuy dengan cepat cuy. Senjata Free Fire. Wah. Beruang itu pun kabur melarikan diri karena ketakutan dan tidak mengganggu kebun Nato lagi. Wah, dengan ini pasti kebun Nato aman. Iya dong, pasti. Sekarang ayo kita panen pisang dan kumpulkan menjadi satu dan setorkan ke kedai Raja Pisang. Ke kedai Raja Pisang? Hah? Atau seru macam tuh? Jom, jom.
kita panen pisang. Hai cuy, panen 3 pisang. Oke cuy, kita panen pisang dulu cuy. Mana pisangnya? Bari panen pisang. Wah, Kak Upin sudah panen pisang cuy. Ternyata ini pisang barnacle ya cuy. Tuh. Oh, ini pisang spesies baru ya cuy. Ini ada jatuh nih pisangnya. Pisangnya jatuh, siapa? Oh, ini bekasnya si beruang tadi ya cuy. Nah, yuk, aku akan panen ini aja deh. Aku panen aja dia cuy. Bagus sih Pin. Sekarang kita bisa mengirim pisang-pisang ini ke kedai pisang sekarang dan menukarkan pisang ini dengan uang. Ya kak, ayo gas. Kita tukarkan pisang ini agar Ato tidak capek. Oke. Dah, sekarang ayo kita naikin TV-nya. Ya, kita naikin TV-nya cuy. Kita akan menukarkan pisang-pisang ini cuy. Waduh, TV-nya meledak. Siapa yang ledakin? Apa? TV kita. Ternyata kalian di sini bocah kembar. Aku ingin melawanku. Aku ingin kalian melawanku dan aku ingin melihat seberapa kuat kalian. Beraninya kau menghancurkan kendaraan kami, Ultraman jahat. Ultraman Jin jahat. Aku akan mengganti motor itu jika kalian menang. Bagaimana? Tapi jika kalian kalah, serahkan kekuatanmu. Jangan bohong ya. Ayo Ipin, kita lawan dia. Baik kak, pedang api. Keseruan baru saja dimulai. You got no... Kalahkan Jin jahat. Ayo cuy, kita kalahkan Jin jahat dengan cepat cuy. Satu. Awas kamu. Oke, kita... Woi, ledak cuy. Kan itu cuy, mengantuk si Ipin cuy. Ayo adikku. Wah, kita menang adikku. Kami menang dan kau kalah. Sekarang ganti ATV kita. Ganti rugi motor kami yang kamu rusakkan, Ultraman Jin. Ganti rugi? Tidak akan. Aku sudah mengetahui kelemahan kalian. Hit Belial Armor berubah. Kakak, hati-hati. Aura kegelapannya sangat kuat, Kak. Ultraman Jin Mega Master datang. Kekacauanmu akan kuakhiri sampai di sini saja. Jin jahat. Ultraman Jin King. Bukan kak, itu Ultraman Jin Mega Master, bukan Ultraman Jin King kak. Upin, Ipin, ayo maju. Kalahkan Jin Belial Armor. Hati-hati, dia berbahaya. Tenang saja Ultraman Jin Mega Master, kami sudah terlatih. Baiklah, akan kubantu. Rasakan itu. Langsung kalah cuy dia cuy. Tebasan 3 pedang api. Ultraman Jin kalah dan menghilang. Sekarang kalian tenang saja. Pakai mobilku dulu sana untuk antar pisang-pisang ini. Terima kasih Ultraman Jin. Bye bye. Dadah. Hati-hati dengan rambutmu ya. Baiklah, ayo kita antar pisang ini cuy. Pergi ke tempat kios Raja Pisang. Dadah Ultraman Jin. Dadah Upin Ipin, hati-hati. Ya, kami akan berhati-hati. Ayo kita ke kiosnya cuy. Kiosnya mana cuy? Tidak sabar ke kios. Oh, kiosnya ada di situ cuy. Kios Raja Pisangnya cuy. Baiklah, ayo kita langsung jual pisang-pisang ini ke kios Raja Pisang. Wah, masih bontak ya cuy. Si Ipin malah lebat cuy. Upin Ipin pun menyetorkan pisangnya ke kios Raja Pisang dan mendapatkan banyak uang untuk diberikan ke Tok Dalang. Ipin pun senang. Tamat. Ya udah cuy, gitu aja. Jangan lupa komen, subscribe, share kalian. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya cuy. Dadah.